welcome to another episode of Prop View. Dan hari ini Tania berada di Ipoh Perak. Ada apa dekat Ipoh Perak? Kita nak melawat projek Prima at Falim. Dan hari ini Tania nak berkongsi 3 sebab kenapa Tania suka projek Prima at Falim. Let's go! Projek Prima di Falim terletak bersebelahan Bandar Ipoh dan dari segi akses dan kemudahan, kita boleh menikmati pembandaran warisan Ipoh, makanan yang menarik, shopping malls, pusat komersial dan pusat medical yang berdekatan. So, sebab pertama yang Tania suka sangat projek Prima at Falim ni sebab Bandar Falim ni sendiri dikenali sebagai Bandar Hipster di Ipoh. Bukan je kita tengok bangunan-bangunan dia vintage, klasik, tapi you tetap akan dapat elemen-elemen modern tu sebab bila you boleh lepak dekat kafe-kafe hipster macam yang Tania berdiri sekarang ni, you akan rasa modern but a bit element of vintage dengan kawasan dia. Itu sebab Falim tetap nombor satu. Kenapa Tania suka projek Prima at Falim? Diam sikit. Ada kamera. Ada kamera. Ada kamera. Sebab kedua kenapa Tania suka betul dengan Prima ni sebab kita ada keselamatan, safety dan security yang lengkap di mana kita ada CCTV dan gated area. Dan yang paling penting, ini orang yang paling penting lah sebenarnya, kita ada pengawal yang akan mengawasi pergerakan keluar masuk. So tak perlu risau dah lah. Betul tak? Nak takut apa lagi? Semua dah terjaga. Tahukah anda dekat Prima ni yang paling best, yang Tania rasa terbaik lah bila dia offer lifestyle facilities. Kita ada playground yang macam you all nampak sekarang ni, and dekat sebelah sana ada outdoor gym, ada dewan serbaguna, ada surau. Dekat bahagian belakang pula ada taman mini rekreasi, dan yang ni yang terbaik sekali. Dekat hujung sana tu ada tempat untuk kita barbecue. So we can have party over the weekend guys. Sambil-sambil tu tengok belakang ni, sebenarnya kalau you tengok betul-betul ada very very nice view. You can see green all over the place, lampu-lampu kalau malam-malam, very chill. So lepak je dekat rumah sendiri. Best what? Semua benda dekat atas ni. Anak-anak main kat sini, mak bapak lepak party kat sana. Cun kan? Woohoo! Hello! Welcome to my crib! Ha, nak house tour lah tu kan? Jom masuk-masuk, temuh lah kita. Ha. For your information, ini adalah sebab ketiga Tania suka betul lah dengan rumah Prima ni. Okay, actually rumah yang kita berada sekarang ni, yang you nampak sekarang ni adalah type A2 yang bersaiz 803 square feet. Sesuai sangat untuk young family ataupun mungkin young couples yang baru berkahwin, sesuai juga. Okay, so bila you masuk je, di sebelah kiri you akan nampak kitchen area. Di mana kat sini you boleh lah nak basuh-basuh pinggan, basuh tangan. Dan yang bahagian sini pula, sebenarnya ni boleh jadi tambahan. Nak ada pun boleh, tak nak ada pun boleh juga. Dan seterusnya kita ada area memasak. Dekat sini boleh muat dalam double burner, berarti light ataupun medium cooking. So simple kan? Senang. Sekarang kita berada di dining area. Dining area ni, kalau you tengok, dekat dalam ni ada 4 seats. Bererti muat dalam 4 orang. Tapi kalau you lebih macam mana? You boleh tambah lagi 2 kerusi kat sini. So your mak, your ayah boleh duduk kat situ. Tak ada masalah. Cantik bukan? Okay, move on to living area pula. Dekat sini muat lebih kurang 4-5 orang kalau duduk tu untuk tengok TV bersama ataupun mungkin nak berborak bersama, selesa. And kids pun boleh play around dekat sini. Dan kita ada window yang agak besar. So we have enough sources of natural light and good view juga. Okay? Kita tengok kat sini master bedroom ni muat katil bersaiz queen dan dia ada toilet yang tersendiri. You boleh sambil-sambil baring tu, you can enjoy the view as well. Bilik kedua sekarang ni, you boleh nampak saiz katil queen muat dalam bilik ni dan you ada juga ruang wardrobe. Okay, jom kita tengok yang ketiga ni pula. Ha. Bilik yang ketiga ni, actually kat sini boleh jadikan home office mungkin ataupun play area for your kids. Because the size is like
just nice untuk you buat kerja dekat rumah. Betul tak? Ha, macam okey tak, suka ke tidak? Kalau suka, apa lagi, boleh call nombor ni ataupun log on to their website, ada macam-macam info dekat situ. Dan macam mana review prop view kali ni, mantap ke tidak? Kalau mantap, bolehlah like, share, subscribe to our channel. Jadi, jumpa lagi on the next episode. Bye bye.